Ah, tunggu sekejap. Alright, assalamualaikum semua. Bertemu sekali lagi dalam video mengenai nikah. Hari ini saya nak uji model yang cukup menarik pada Volkswagen, apalagi kalau bukan Volkswagen Golf. Apa yang menarik sangat pasal model ni? Kita tengok intro dulu. Okey, sedikit sejarah tentang Volkswagen Golf. Okey, Golf ni sebenarnya dihasilkan pada tahun 1974 pada masa tu untuk menggantikan model Beetle yang menggunakan engine penyejuk udara yang letak pada bahagian belakang dia. Okey, kenapa saya cakap model ini sangat laris? Okey, Volkswagen Golf dalam tempoh 45 tahun tu telah terjual lebih 35 juta unit di seluruh dunia. Maksudnya memang laku gila dengan purata 780 ribu unit setahun atau seunit dijual dalam tempoh 41 saat. Kau bayangkan betapa lakunya Golf ni. Okey, untuk Volkswagen Golf sebenarnya dia ada beberapa nama di pasaran-pasaran berbeza. Contohnya dipanggil Rabbit dekat US dan di sebagai Caribbean kalau saya tak silap di pasaran Mexico. Okey, sebenarnya Golf mula terkenal dekat Malaysia ni melalui model Golf GTI Mark 5. Tapi memandangkan Volkswagen masa tu dah perasan okey, Volkswagen Golf ni dah makin popular dekat Malaysia. So Volkswagen Malaysia mula memperkenalkan Golf secara rasmi melalui Mark 6. Okey, sejak itu Golf semakin diterima ramai oleh pengguna dekat Malaysia ni lah. Okey, buat masa sekarang Golf dijual oleh Volkswagen Passenger Cars Malaysia ataupun VPCM dalam tiga varian iaitu Golf R-Line ni, Golf GTI dan R. Okey, yang apa yang saya akan review ataupun yang saya pandu uji ini ialah model yang paling bawah iaitu model R-Line. Okey, untuk bahagian hadapan macam korang boleh tengok sebenarnya Golf yang Mark 7.5 ni dekatan dia lebih bersegi-segi ataupun ada banyak line tajam. Okey, contohnya yang pertama yang kita boleh tengok dia punya lampu LED ini sebenarnya lebih tajam ataupun lebih tirus berbanding Mark 6. Lepas tu dekat tengah ni ada badge R-Line. Jadi korang takkan tersalah lah dengan model lain kan. Lepas tu dia ada kemasan chrome dekat sini dan ada warna mesh dekat sini dan ada bumper yang lebih sporty sebab ini adalah varian R-Line. Jadi dia ada body kit yang lebih sporty yang diinspirasikan daripada model R. Okey. Alright, kalau sebelah kiri sebelah sisi dia menggunakan rim alloy bersaiz 17 inci yang dikenali sebagai Singapore. Saya pun tak tahu kenapa dia nama dia Singapore. Lepas tu ada badge R-Line. Sama juga kalau anda boleh tengok daripada sisi ni, inilah model ataupun DNA ataupun reka bentuk yang menjadi signature kepada Golf sejak dulu lagi. Maksudnya nampak tu memang kita boleh macam okay, ini adalah sebuah hatchback yang cukup sporty dan memang menarik ataupun sedap dipandu. Okey, untuk bahagian belakang, lampu belakang dia adalah jenis LED yang lebih kemas dan lebih tajam bentuk dia, compact yang sebelum ni lebih bulat. Satu lagi, kalau anda bagi signal, kalau orang bagi signal, dia punya tu lampu dia akan secara sequential. Maksudnya dia akan bergerak dari sini ke sini. Okey, kalau nak buka boot, saya rasa ini antara yang menarik lah. So, tak ada button, anda just tolak macam ni dan boleh buka boot. Style kan? Okey, untuk sebuah hatchback, saya rasa dia punya ruang kargo iaitu 380 ni agak okey lah kan. Macam kita boleh letak dengan beg yang macam besar ni. Alright, satu lagi, ini adalah model ataupun varian sound. So, ada satu woofer dekat sini.
sebenarnya kalau dikirakan ataupun diikutkan agak mengganggu jugalah, tapi ini dah termasuk sekali dalam package sound tu, so lagipun anda boleh dapat bunyi yang jauh lebih baik, so saya rasa agak baloi lah. Dan satu lagi, kalau anda ataupun korang nak bawa apa ni, barang yang besar, tempat-tempat duduk ni boleh dibaringkan dengan rata dan boleh bagi ruang sekitar 1270 liter, macam besar sebenarnya. Okey, untuk ruang dalaman inilah golf. Maksudnya reka bentuk dia sangat simple, tak ada yang bombastik sangat. Tapi kelebihan utama yang saya suka ialah dia punya active info display yang bersaiz 12.3 inci, yang meter ni berwarna penuh dan memaparkan semua maklumat pemanduan anda yang boleh dikawal melalui butang dekat sebelah kanan ni. Jadi anda boleh tukar tema dan tukar apa yang anda nak lihat melalui butang kat sini. Okey, selain pada situ, kat sini adalah dikenali sebagai skrin sentuh composition media. Maksudnya dia punya ni memang bagus, sama macam anda korang pegang apa ni, sentuh iPad ataupun iPhone ataupun telefon bimbit yang terkini lah. Maksudnya dia punya tu sangat intuitif. Kat sini ada boleh juga disambungkan ataupun info media ni dia menawarkan ciri mirroring, Android Auto dan Apple CarPlay. Okey, selain daripada tu ada juga menu-menu yang lain, sama ada radio ataupun boleh juga masukkan format radio ataupun music MP3 dan sebagainya. Okey, satu lagi perkara yang saya suka tentang Golf ni selain pada layout dia yang simple ni adalah kemasan yang digunakan. Contohnya macam soft touch kat sini. Lepas tu ada kemasan chrome dekat bahagian sini. Dan satu lagi, untuk keselesaan pengguna, pemandu dan penumpang, dia ada aircon untuk dual zone. Maksudnya anda korang boleh kawal sendirilah suhu yang anda inginkan. Okey, Golf R-Line ni menggunakan enjin 1.4 TSI turbo yang mampu menghasilkan 150 PS dan 250 Nm torque. Enjin ini dipadankan dengan kotak gear DSG 7 pelajuan dry clutch. Dengan enjin yang berkuasa macam tu, dengan reka bentuk hatchback yang compact ni, saya boleh katakan dia punya prestasi tu agak menarik. Tapi jangan percaya lagi, kita pandu uji lepas ni. Tadi kita dah cerita luar dalam Golf R-Line ni, sekarang kita try pula macam mana dia punya kualiti pemanduan. Ok, saya dah pandu kereta ni lebih daripada 3 hari dan saya boleh katakan kereta ni lagi sedap lah compared to model sebelum ni, Mark 6 yang pernah saya ada. Ok, tapi perubahan ataupun perbezaan ketara yang boleh saya dapat lihat atau rasa ialah dia punya steering ni jauh lebih ringan. Satu lagi, dia kurang sengguk ataupun dia kurang jerking lah compared to model yang lama tu lah kan. Dari segi macam saya beritahu tadi, enjin dia menggunakan enjin 1.4 TSI turbo dan dengan gear buat baru 7-speed DSG. Dia punya tu memang tak ada masalah, maksudnya macam dia cepat je, laju lah, cepat. Dan korang tak perlu risau kalau nak ambil selekoh dalam kelajuan tinggi, sebab model ni turut didatangkan dengan ciri XDS differential lock. Satu lagi kekurangan, bukan satu lagi lah, antara kekurangan yang ada pada model ni ialah dia tak ada pedal shifter compared to model sebelumnya. Tapi saya rasa tak ada masalah sangat sebab tak ramai pun nak pakai kan. So macam kalau nak sporty tu, just tukar pada mode pemanduan. Cerita pasal mode pemanduan ni, R-Line, Golf R-Line ada tawarkan 4 mode yang butang dia boleh just tekan butang ni dan kawal ataupun pilih mode pemanduan tu dekat skrin ni. Dia ada 4 mode iaitu Eco, Normal, Sport dan Individual. Maksudnya ikutlah pada hari tu mode korang macam mana. Kalau rasa nak berjimat, just ambil Eco. Lepas tu kalau nak sedikit sporty, just pilih sedikit sporty. Pasal Individual pula, mode Individual sebenarnya korang boleh pilih dari segi steering dia sama ada Normal ataupun Sport dan sebagainya. Okey, satu lagi benda yang perlu saya highlight ialah model ni dia punya NVH agak bagus. Boleh kata bagus lah untuk kereta kecil macam ni. Dan dia komplementkan dengan sistem bunyi dengan 7 unit pembesar suara. Jadi kalau dengar muzik tu memang layan juga lah kan.
Okey, dari segi harga pula. Okey, ini ialah model R-Line. Harga dia RM174,000 seunit. Okey, memang kita rasa macam mahal kan? Memang agak mahal sebenarnya. Dan bukan sebab apa, sebab salah satu sebabnya ialah ini adalah model CBU. Kalau kita tengok dekat market sekarang, tak ada direct competition. Maksudnya tak ada direct competitor dia. Paling dekat mungkin Mazda 3 Liftback yang baru dilancarkan, itu pun harga dia tak sampai RM140,000. Jadi perlu beli ke? Saya rasa kalau korang memang minat dengan DNA ataupun heritage yang Golf tawarkan, ini mungkin pilihan terbaik kalau anda ada bajet bawah RM200,000 lah. Tapi kalau ada bajet lebih lagi dan nak lagi power, mungkin boleh pilih GTI ataupun R punya variant. Ok, saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mekanika dan like selfie kami. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.